Halo guys, kembali lagi bersama saya, Van Aveiro. Sekarang kita bakal membahas Samsung Galaxy M31S. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya guys. Samsung memberikan penyegaran pada ponsel terbarunya dengan meluncurkan Galaxy M31S. Samsung Galaxy M31S hadir dengan layar AMOLED 6,5 inci berdesain Infinity O. Galaxy M31S juga tercatat sebagai ponsel pertama di seri M yang mendukung fitur pengisian cepat 25 watt, sementara kapasitas baterainya sendiri 6000 mAh. Bicara tampilan luar, ponsel terbaru ini memiliki desain casing belakang dengan sentuhan gradasi dua warna yang solid, yaitu hitam dan biru guys. Di sisi kanan ponsel terdapat sensor pemindai sidik jari alias fingerprint berbagi fungsi bersama tombol power atau dayanya guys. Bergeser ke bagian belakang, Samsung Galaxy M31S dipasangi 4 kamera yang berkonfigurasi kamera utama 64 MP, sensor Sony IMX682, lensa ultrawide 12 MP, lensa makro 5 MP, dan lensa bokeh 5 MP. Sedangkan untuk kamera depannya yaitu beresolusi 32 MP guys. Seperti ponsel Samsung keluaran terbaru lainnya, fitur kamera Galaxy M31S juga dilengkapi mode single tag yang bisa menangkap 10 momen gambar yang berbeda. Cukup sekali menekan tombol shutternya guys. Soal dapur pacu, spesifikasi Samsung Galaxy M31S diotaki oleh chipset Exynos 9611 yang dipadukan dengan opsi RAM 6GB atau 8GB dan memori internal 128GB guys. Untuk softwarenya sendiri, ponsel keluaran Korea Selatan ini dijalankan antarmuka One UI 2.1 berbasis sistem Android 10. Di India, harga Samsung Galaxy M31S dibanderol dengan harga Rp20.499 atau sekitar 3,9 jutaan guys untuk model RAM 6GB dan penyimpanan 128GB dan Rp22.499 atau setara 4,3 jutaan untuk versi RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB guys. Ponsel ini mulai akan tersedia pada 6 Agustus 2020 di India ya guys. Ini baru di India, belum di launching untuk ke versi globalnya guys. Oke guys, sekian dulu untuk informasi kita kali ini tentang Samsung Galaxy M31S. Gimana, apakah Anda berminat untuk memilikinya? Terima kasih telah menonton video ini. Saya Van Aveiro, pamit.